Pastikan pompa mau menyedot air atau tidak. Tahap awal kita buka bagian ini. Bagian ini. Oke. Okay. Ini kita buka menggunakan kunci 17 atau 19. Sudah terbuka. Kalau udah kayak gini, tinggal dites. Tinggal ngetes, memastikan nyedot atau tidaknya. Air ntar keluar. Unit dicolok. Putar ke angka 1. Kalau pompa bermasalah, di sini tidak keluar air. Keluar air ya. Ada air itu. Ya. Oke. Tinggal pasang lagi. Pasang kembali. Dan dipastikan kencang. Nah, sip. Ini udah nyedot ya. Nah, posisi udah nyedot ini. Di saat air keluar dari sini, udah dipastikan air masuk ke tangki selanjutnya. Sip.